Hai, welcome back to Good Solid Channel. Sekarang ini di tangan gue udah ada produk baru lagi yang akan gue review nih. Ini tuh kipas angin mini portable 3-in-1 dari Cadonio. Jadi sebenarnya gue tuh maju mundur gitu untuk beli kipas angin portable karena rasanya kayak nggak terlalu butuh banget. Tapi setelah tahu kalau ada kipas angin yang ternyata fungsinya itu bisa jadi power bank, plus center, dan harganya juga murah, akhirnya gue memutuskan untuk beli kipas portable ini. Oke, di dalam boxnya yang pasti kita dapat kipas anginnya, kabel charge micro USB, gantungan tali, dan user manual. Ukurannya 37x40x120mm dan beratnya cuma 124 gram. Jadi jelas ini tuh enteng banget ya. Untuk dibawa kemana-mana, ini ringkes, nggak makan tempat. Desainnya juga lucu banget, jadi buat cewek-cewek pasti suka deh. Bahannya plastik ABS, dan yang gue suka, ini tuh nggak meninggalkan bekas sidik jari kita. Jadi tetap kelihatan rapi, bersih, dan enak aja gitu dilihatnya. Untuk kapasitas baterainya, gue agak bingung nih. Klaim di marketplace official store-nya adalah 2000 mAh. Sedangkan di box-nya atau di user manual-nya 1500 mAh. Jadi gue simpulkan aja kalau kapasitas baterainya sekitar 1500 hingga 2000 mAh aja ya. Lama waktu charging-nya yaitu 2-3 jam. Tinggal dicolok aja kabel micro USB-nya ke sini. By the way, ini ada lampu indikatornya ya. Ketika kipas ini sedang kita cas, lampu indikator warna merah akan menyala dan berkedip secara perlahan. Kalau udah full, lampu indikator warna merahnya ini akan menyala terus. Lalu ketika kita cabut, lampu indikatornya ini akan berubah menjadi warna hijau dan otomatis akan mati dengan sendirinya ya. Selain itu, ketika kita sedang pakai kipas ini menjadi power bank untuk charge device kita, lampu indikatornya ini akan menyala berwarna hijau. Cara pakai kipas ini gampang banget, tinggal kita tarik aja bagian ini. Ini tuh ada kayak bagian cekung gitu loh, kelihatan kan? Nah, kita tarik. Kalau gue sih pakai kuku, biar lebih gampang. Oh iya, kipas ini ada dua speed ya. Kalau pakai speed yang pertama, kipas ini bisa kita pakai kurang lebih selama 20 jam. Kalau kita pakai speed yang kedua, kipas ini cuma bertahan kurang lebih selama 8 jam. Nah, terus tinggal kita pencet deh tombol ini untuk nyalain. Anginnya cukup kenceng sih, lihat deh. Apalagi kalau pakai speed yang kedua. Beneran terasa banget anginnya. Gak main-main. Suaranya juga lumayan terdengar kencang, apalagi kalau pakai speed yang kedua ini. Pegangannya ini selain bisa lurus kayak gini, bisa juga dilipat 270 derajat kayak gini. Bisa kita dudukkan di meja, jadi kita nggak perlu pegang deh. Praktis banget. Seperti yang gue bilang di awal, produk ini bukan cuman jadi kipas aja, tapi bisa juga jadi senter. Nah, senternya itu ada di sini, di bagian bawahnya nih. Tinggal kita pencet aja tombol yang tadi, kita pencet dan tahan selama kurang lebih 2 detik lah. Emang gak terlalu terang banget sih, tapi lumayan lah. Buat jaga-jaga kalau misalkan tiba-tiba mati lampu. Mati ini juga sama ya, kita pencet dan tahan selama 2 detik. Selain jadi senter, produk ini bisa jadi power bank. Nih, gua tes ya. Berhubung kabel yang dikasihnya itu micro USB, jadi gue pakai kabel sendiri aja.
lumayan banget kan kalau lagi urgent, butuh power bank, kita bisa pakai ini deh. Oke, itu dia review minivan portable 3-in-1 dari Kadoneo. By the way, jangan lupa untuk like dan share videonya kalau kalian suka sama video ini ya. Thanks for watching and see you next video. Bye!